Oke, hari ini kita datangkan lagi anakan burung lolohan. Anakan burung lolohan sekarang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 besek. Gak tahu isinya apa aja. Soalnya tadi belum ngecek sih, ini kan baru datang. Kita langsung unboxing aja. Kita buka yang ini dulu. Kita lihat sekarang ada burung apa aja. Ini ada anakan burung pelatuk beras. Ada 4 ekor anakan burung pelatuk beras. Ini burung pelatuk buat masteran semua ya, buat masteran mulai batu. Langsung aja, yang ngasih makan ada teman saya di sebelah. Langsung diredar, mong. Kita buka selanjutnya. Ada pelatuk beras lagi. Pelatuk beras lagi musim nih. Kemarin-kemarin gak ada, hari ini ada 8 ekor pelatuk beras. Kita langsung bongkar satu lagi. Ada anakan ciblek gunung sama anakan cipo. Satu ekor anakan cipo. Kita review anakan ciponya. Ya, ini anakan tunggal ya, cipo. Kakinya lumayan besar. Insya Allah jantan. Gak tahu paruhnya, coba lihat dalamnya. Nah, lihat aja bahwa dalam paruhnya warna bulunya hijaunya hijau mateng ya, hijau cerah. Kakinya besar. Anakan tunggal cipo. Ini seperti biasa anakan ciblek gunung. Kalau yang ini sekarang anakan ciblek gunungnya jantan semua. Ya, ini dia. Ada anakan burung murai batu ekor hitam. Ini teman saya tadi baru panen ya. Anakan burungnya murai batu ekor hitam, black tail. Ini temennya yang sebelum-sebelumnya saya pernah unboxing tuh. Ini udah netes lagi ya. Anakan burung murai batu black tail. Kita buka selanjutnya. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu para penggemar FF Free Fly. Anakan burung lakbet. Anakan burung lakbet, cindilan lakbet. Itu ada banyak. Di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 apa 9 nih, enggak tahu deh. Ya, cindilan lakbet. Harganya ada di deskripsi ya. Tengok aja. Nah, ini juga berat nih. Ini kayaknya cindilan lakbet juga. Lakbet lagi banyak cindilannya. Nah, ini udah agak gede-gede ya anakan cindilan lakbetnya. Ada 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7. 7 ekor anakan lakbet. Harganya ada di deskripsi. Kita buka yang ini. Nah, ini kayaknya pesanan saya nih. Karena banyak banget yang nunggu-nunggu burung ini. Dari kemarin burung ini nggak muncul-muncul terus. Dan ini baru dapat anakan tunggal. Kita buka aja, ini burung apa?
Dan ini adalah burung anakan ciblek kristal. Nah, anakan ciblek kristal atau ciblek kapas, anakan tunggal dan jamin jantan. Ini belum dipasang ring lah. Nanti saya pasang ring. Ini masih bisa dipasang ring karena masih kecil. Dan ini masih dibantu loloh. Ya, buat yang kemarin sering nanyain, langsung WA aja ya, WhatsApp aja nih penampakan burungnya. Seperti biasa, ciri-ciri jantannya udah kelihatan banget. Ya, ini bodinya lumayan gede ya. Pertama bodinya dia besar. Kita lihat kuku kakinya hitam. Paruh bawah lumayan lah ada item-itemnya. Dan yang terpenting, biasanya dilihat, kalau saya dilihat dari pola ekor. Pola ekor warna hitam putihnya jelas. Dan ini dipastikan 100% jantan. Anakan ciblek kristal. Tuh dadanya putih, kapas, anakan ciblek kristal. Jamin jantan. Ya, langsung kasih makan aja. Kalau yang ini bukan burung anakan. Oke, kita buka lagi aja. Ini ada ada indukan murai batu. Ini sih sebenarnya informasinya janda. Anaknya baru satu kali tetesan, dia ditinggal sama suaminya, ditinggal kabur katanya. Kabur ke atas pohon, suaminya gak balik lagi. Akhirnya dia menjanda. Dan ini murai batu balak betina. Nah, yang mau minang janda, udah pernah beranak, udah punya anak, ekornya lumayan ya, agak panjangan lah. Bodinya gede nih, biasanya saya pegang kecil-kecil, ini lumayan bodinya gede. Ya, janda body bohai. Nah, di sini ada satu lagi sebenarnya burung apa. Saya nggak bakal buka ini, di dalam ini burung apaan. Yang penasaran di dalam burung, di dalam kardus ini ada satu lagi nih. Ini pintunya dua. Tuh ada satu lagi. Yang penasaran isinya apaan, langsung WhatsApp aja ya. Ini nggak bakal saya buka. Terima kasih.